Good morning Internet. Hari ni Ahad. Jadual hari ni agak penuh juga lah sebenarnya. Kita orang nak pergi banyak tempat, nak buat banyak benda. Tapi apa hal benda pertama kita nak buat ialah kita nak pergi tengok rumah sewa jap. Alright guys, so itulah. Aku nak rakam sikit rumah tadi tapi macam risau pula. Tapi tu keadaannya, kita orang cari rumah sewa. Bukan untuk kita orang, untuk orang lain. So korang tolong tengokkan je. Tadi yang korang, kalau korang perasan dari footage tadi tu ada pakai skor hijau dia. Haa, tu orang yang nyewa sekali lah nanti. Okay, so itulah. Sekarang kita orang nak pergi ke ni. Haa, kita nak tilam je. Nak beli tilam baru. Siapa? Ira eh? Ira dengan siapa? Ha? Ira dan budak-budak ofis. Budak-budak ofis tu, siapa yang bayar tu, aku tak tahu nama. Sorry, tapi Ira bapa. Adam. Ira Adam. Blue ink stuff. Okay, thank you sebab bagikan sedikit wang saku untuk beli tilam. So kita nak pergi tengok tilam hari ni ni. Sekejap lagi, depan ni. Lepas pada tu ada lagi plan lain. So tengok je lah eh. Alright, kita dah sampai dekat lokasi lah. Ni lokasi Redah panggil. Ana cakap tadi. Kita tak plan pun atas sini. Tapi tiba-tiba dia nampak banner kat tepi jalan tu cakap ada sale apa benda. Perabot eh? Tak tahu lah. Ada kenaan dengan perabot dengan tilam lah. So kita orang tak lalang terlalu kat sini dekat Dewan Community kat area Taman Sarawak Utama ni. So minti lah tengok apa benda yang ada. Okay, sampai dah. Tadi ingatkan salah tempat tadi sebab tiba masuk dalam Dewan tu ada orang tengah taekwondo. Nampak kat dalam tu. So betul lah, dia dekat dalam belakang sikit. A few moments later. Okay, so misi nak mencari tilam di luar. Maksudnya bukan dekat IKEA. Kita orang beli katil dekat IKEA hari tu. Lepas tu kita orang plan nak beli tilam dekat luar. Sebab tilam dekat luar tu lagi better sikit pada IKEA. Tapi problemnya, bagi sesiapa yang tak tahu tu, kalau korang beli tilam dekat IKEA, katil. Kalau korang beli katil dekat IKEA tu, harapan korang nak cari tilam dekat luar tu agak tipis sikit lah. Sebab mamat tu kata memang IKEA akan buat tilam katil yang mengikut saiz tilam dia sahaja. Kiranya macam kita orang expect katil yang kita beli tu adalah saiz queen, bukannya king. Tapi bila kita orang nak pergi tengok tilam ni tadi dekat luar ni, dia kata sebenarnya saiz you adalah 150x200, which is super queen. Macam kalau kat kedai-kedai yang biasa, kedai perabot ni, dia orang tak jual super queen, dia just buat jual queen atau king sahaja. So means katil kita orang tu memang saiz yang IKEA keluarkan sahaja. So tu tips tu korang, kalau korang nak beli katil kat IKEA, jangan harap korang nak beli tilam kat luar. Kena beli tilam IKEA sendiri. Macam itulah benda baru kita belajar hari ni ya. Okay, sekarang kita nak pergi ke destinasi seterusnya. Tadi kita orang tengok satu tilam tu, harga dia sampai RM22,000. Boleh beli motor eh. Untuk korang tidur RM22,000 tilam sahaja. Lepas tadi buat sale katanya RM3,000. Kata murah RM3,000. Mantap lah sangat RM3,000. Mahalnya. Ya. Yeah. Tadi kita nak beli tadi, tanya dia, yang tilam ni berapa? Tengah borak-borak dia kan kat tepi tilam tu. Dia kata, oh ini murah saja, ini RM1,000 saja. Bapak lah RM1,000 saja dia kata murah. Fikir macam RM200, RM300. RM1,000 dia kata murah. This world out here is so lonely and cold. Okay, lokasi seterusnya kita orang berada di Wan Utama. Sebab apa datang sini? Sebab satu benda je. Kita nak tengok wayang Mr. Logan. Terima kasih kat Wan sebab bagi kita orang tiket free. Kita dapat 2 tiket free daripada Wan. Lepas pada tu ada lagi plan lain pula. Dua blur pula. Sekejap. Hey, Wan dah print tiket kita orang Logan. So itulah specialnya kalau ada kawan-kawan yang bekerja tempat-tempat macam ni. Tak payah nak beratur, tak payah nak fikir-fikir panjang. Sekarang ni kita orang tengah ada mission nak cari kawan pilot. So, siapa pilot kat luar sana perlukan kawan baru yang happening macam kita orang ni. PM eh kat bawah. Pilot je. Pelamugari tak nak. Pilot je. Habis tiket. Thank you. Settle. Tak payah bantu. Tak payah bayar. Terus keluar je please. Thanks Wan.
Wan, thanks Wan. PGB, shout out PGB. Okay, pukul 12.30. So sekarang pukul 11.30, kita ada lagi sejam. So sementara tu kita akan berkeliaran lah for you ni. So sekarang kita dah masuk ke penguayang. Ni seat yang Wan pilih. Kepa seat belakang row last. Kita orang second row daripada belakang. Thanks Wan. 2 hours later. Okay, so lokasi seterusnya kita orang berada di IKEA. Cerita dia sekarang nak pergi cari tilam lah. Tengok harga tilam. Kalau murah kita orang beli terus. Kalau tak murah sangat, kita akan... Ui, bapak lah. Sekejap, buat kereta sekejap. Rasanya ni semua sebab baru dapat gaji. Betul tak? Satu ramai IKEA ni. Dia tiba-tiba. Orang tak faham kan apa cerita dia sekarang kan? Cerita dia sekarang, pahal ramai sangat orang ni. Bersepah manusia kat sini, kat area IKEA ni. Kita orang tak pernah parking kat area belakang ni. Tapi sebabkan kat depan tu dah penuh, dia kata. IKEA Ceras kan ada. Kenapa lagi sana? Kenapa nak atas sini lah? Sini kan tak cool, kecil. IKEA dah Ceras kan besar. Kenapa lagi sana dia? Cik ada sana velocity kat situ kan? Cik ingat kita je yang duduk dalam Masara ni. Ada ramai lagi yang duduk dalam Masara ni. Tu tengok, sepah orang tengok. Tengok, pergilah apa ni, OU ke KLCC ke. Nak juga atas IKEA. Kedai perabot je pun ada. Kalau korang pergi kat taman-taman korang, ada kedai perabot, kedai perabot mamak tu kan, ada tak ramai yang pergi lepak so tengok barang-barang tak ada kan. Nak makan kat luar sini, banyak je yang makan best. Ni ada makan apa ni, semua makan orang kaya. Suka orang kaya sangat tak sini. Kita tak kaya pun, tapi kita datang lah. Tak apa, tak bebel ni eh. Tadi kan, maknanya kita orang ada beli benda baik. Nak beritahu sekarang ke? Jagi-jagi kita orang beritahu benda baik. Import mari. Okay, so sekarang update cerita dia. IKEA punya tilam tu okey lah. Sama macam yang kita orang pakai sekarang. Cuma harga dia, apa dia? RM500. Dia Ana still lagi bergeras nak pergi cari tilam yang bukan IKEA punya. Memang tak ada pun ni size ni. Tapi apa hal kita akan masih lagi tengok kat bawah tu ada lagi jual tilam benda tu. Mana tahu dia kata dia jual tilam katil tu murah. Jual balik katil kat yang beli IKEA tu, beli katil dengan tilam baru. So kat belakang ni ada orang jual katil, katanya sale. Tapi harga dia still paling murah RM1,800, RM1,900. Hilang juga. Inilah bendanya. Ha? Benda yang baik sangat tu. Dah hilang kat dia. So inilah harga mat Hogwarts Harry Potter berharga berapa ringgit? RM8. RM80 tau tak ni. Tapi okey lah. Orang kedai tu kata datangnya import daripada London katanya. Tapi tak tahulah betul ke tak kan. Katanya original daripada USS Hogwarts. Pahal tu je lah. Okay, kita nak sampai ke rumah dah. Rasa sampai sini je vlog kita pada hari ni. Hopefully korang enjoy tengok vlog ni. Kalau korang enjoy, please click the like button down below. Jangan lupa subscribe kalau korang belum subscribe lagi. Dan kita akan jumpa korang dalam vlog akan datang vlog. Ciao. Oh, this you crazy mother...